Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama Ovik. Oke Ovik di Fikcip. Ovik nyicip sampai kenyang. Sikat coy, Fikcip nyicip sampai kenyang. Salam kuliner Nusantara. Nah, hari ini, malam ini, wah, tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu dong channel ini biar Ovik semakin semangat untuk membagikan referensi kuliner-kuliner yang ada di Jogja dan sekitarnya. Nah, hari ini, malam ini Ovik mau ngajakin teman Ovik untuk makan bakmi Jawa. Wah, langsung aja kita panggil ini dia, si cantik Thea. Apa kabar? Baik dong. Teh, kita kan lagi ada, ini kan di daerah Gentan ya, Jalan Kaliurang ya. Aku mau ngajakin kamu makan yang hangat-hangat, karena dingin banget nih. Mantep. Habis hujan ya kan, iya. Makannya yang hangat-hangat, biar semakin hangat. Pas banget dong. Pas banget, tapi nyanyi dulu dong. Bukan konten nyanyi. Kamu ya. Datang, kamu. Kamu datang, kamu. Hilang. Kamu pergi gak bilang gitu. Teh, aku mau ngajakin kamu makan bakmi Jawa di Jinawi. Jinawi Jawa. Nah, Jinawi Jawa ini dia punya menu-menu spesial dan juga ada topping-toppingnya katanya. Mantap. Dan porsinya kita lihat seperti apa dan rasanya seperti apa. Langsung aja, let's go kita cicipin. Ayo Teh. Permisi, Mas. Nah, ini dia yang tak bilangin tadi, Teh. Agak anget ya di sini ya. Mas, apa kabar, Mas? Halo, Mbak. Ini Mas Andres, temanku juga, ya kan? Mas Andres ini, iya, dia lagi dulunya pengusaha vapor. Sekarang banting setir. Dres, apa kabar ini, Dres? Gini, Mas. Dres, aku mau pesan bakmi Jawa nih, ya. Tapi aku sebenarnya mau tanya-tanya dulu nih. Ini bakmi Jawa apa? Bakmi Jawa Jinawi. Jinawi. Nah, iya. Ini apa artinya itu, Des? Jinawi itu aku kurang paham sih, tapi ngikutin pasar sini namanya Loh Jinawi. Wah, menarik ini. Oh, ikutin Loh Jinawi. Loh Jinawi. Diambil gitu. Dari Loh Jinawi. Loh Jinawi. Bakmi Jawa Jinawi. Iya gitu. Karena biar Jawa banget. Biar Jawa banget. Loh banget. Apa apa. Mbak, Mas, ini aku mau pesan menu-menu spesial ini, tapi sebenarnya jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa? Kita bukanya sih dari jam 6 sampai jam 12 malam. Dari kapan nih, Mas, kamu berpikir untuk akhirnya kok kepikiran bikin menu? Apa sebelumnya memang udah? Dulu pernah buka, orang tua buka, terus sempat tutup. Wah, aku kan bingung nih, nganggur, ngapain, Wah, jualan bakmi menarik nih. Nah, kita buka dari Februari kemarin. Inovasi nih, buat teman-teman motivasinya adalah apapun kita kerjakan yang penting halal. Halal. Ya kan? Seperti semangatnya Mas Andres ini. Membara sekali kayak Membara sekali kayak api ini. Des, tapi aku mau nanya menu-menu spesial yang ada di sini apa aja nih? Di sini sih spesialnya tuh pertama bakmi godok. Bakmi godok. Oke. Okay. Bakmi goreng. Bakmi goreng. Terus rica-rica yang dicari. Rica-rica. Paling banyak itu rica-rica. Oke, okay. Nasi gorengnya ada juga ya? Nasi goreng juga ada sih. Tapi, nasi goreng uritan gitu bisa. Jadi banyak toppingnya, tambahannya banyak? Banyak juga, ada paha, ada sayap, ada kepala, uritan, rempelo ati, kulit. Kulit, itu yang biar kulit kan. Aku langsung aja pesen ya. Boleh, boleh. Gak mau tanggung-tanggung, aku pesen dua. Waduh. Dua, kita dua. Iya, pesen dua. Aku bakmi goreng. Siap. Aku bakmi rebus yang ada uritannya enak kali. Boleh sih. Aku bakmi goreng, ada urutannya juga enak kayaknya. Sama yang lain. Jadi sama ya. Sama. Ya udah aku pesan itu aja. Siap. Sama balungan. Wow. Kita ada menu baru. Apa tuh? Wedang ronde. Oh, nyobain? Wedang ronde. Pas boleh. Kan? Boleh. Buat penghangat malam-malam nih. Wedang ronde. Sama nasi gorengnya deh. Boleh, aku cobain nasi goreng yang spesialnya ya.
siap gitu. Ibu ya sana ya. Yuk. Okay. Makasih ya Mas ya. Moga-moga ditunggu. Kita tunggu siapa. Langsung aja kita cicipin langsung. Di subscribe dulu ya, subscribe yang banyak dan nyalain tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Subscribe gratis, cepet subscribe sekarang. Oke teh, aku mau coba ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Sikat coy. Gak tahu kenapa aku selalu senang banget kalau bakmi Jawa yang dimasak pakai alat. Tingkat kematangannya tuh dahsyat ya, dan aromanya tuh lebih kuat lagi. Dan apa ya, rasa banget kalau kita lagi di Jawa gitu loh, Jawa banget ya. Banget gitu. Harumnya bang, kental banget bang. Tuh, aku pakai ada kulit dan juga ini ayam kampung ya teman-teman. Jadi gurihnya berasa. Daging paha ayam kampung enggak keras, tapi dia memang ini aku pesennya enggak pedas sih, agak cenderung manis sedikit gitu ya, jadi dapat manisnya gurih tapi enggak terlalu gurih. Gurihnya bukan micin ya bang. Enak banget, coba dong. Enak bang. Warna ya. Nikmat banget nih. Rupanya malam dia kan. Dan kalau kita datang jam segini, jam 8, jam 9 ini dia udah mulai ramai nih ya. Lumayan ngantri kita. Karena ini cocok banget nih, hawanya memang adem di sini. Di sini hawanya adem, jadi cocok banget kalau makan bakmi. Udah, berhenti sampai di sini. Ini bakminya ada dua jenis ya bang? Ya. Yang gede sama bihun ya. Mie kuning sama bihun. Teh, kita wajib cobain nasi goreng ini. Ini nasi goreng spesial. Bentuknya udah kayak tumpeng ya. Banyak banget ya. Melimpah ya. Sikat coy. Dia pakai karakter di belas yang pulen. Itu enak banget. Serius ya.
Thank you.
makanannya, yang ini aku habisin, yang ini dihabisin kameramen, yang ini juga dihabisin kameramen satunya, ya kan? Kita makan semua. Teh, makasih banyak ya, udah nemenin aku jalan-jalan sambil nyicipin makanan yang ada di daerah mana ini? Condong Chat. Bukan, Gentan. Di daerah Gentan, dekat Jalan Kaliurang ya. Buat teman-teman langsung aja datang ke sini. Harganya berapa? Cuma 15.000 porsinya monster. Dan hangat ya kan, bisa menambah apa ya? Kehangatan tubuh kita ya. Ya, sukses. Jangan lupa nyanyinya banyakin lagi. Dan jangan lupa teman-teman buat like, subscribe, dan komen di bawah. Teman-teman lagi wajib COVID datangin dan cicipin untuk menjadi rekomendasi kalian buat kulineran di Jogja dan sekitarnya. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video COVID selanjutnya. Sekarang subscribe, buruan. Nyalain tombol loncengnya, buruan. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram COVID dan juga @_tiara. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan tidak men-skip iklannya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam picit, Ovik nyicip, sampai kenyang. Nah, buat kalian semua yang senang kulineran, apalagi kenal makan enak-enak, langsung aja follow Instagramku, Ovik Okevik, dan juga subscribe YouTube-nya Ovik Okevik. Dijamin kalian langsung ngiler makanan-makanan Nusantara. Pastinya kita akan bahas konten-konten kuliner Nusantara dan cepet tuh bisa ke mancanegara, amin. Makanya langsung aja subscribe, like, and comment, dan juga nyalain tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video Ovik berikutnya. Salam kuliner Nusantara.